Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada beberapa kiat yang dijelaskan oleh beberapa ulama di mana agar kita benar-benar memaksimalkan waktu di bulan Ramadan. Yang pertama, memperbanyak istighfar. Kenapa demikian? Karena yang membuat kita terjatuh di 10 hari terakhir yang membuat kita gagal yaitu malas membaca Al-Quran, malas melakukan sholat terawih atau qiyamul lail. Allah berfirman di dalam surah Asy-Syura 40, dan hukuman dari keburukan adalah keburukan yang lainnya. Yang kedua, bertawakal kepada Allah. Menjelang 10 hari terakhir ketika kita sholat, hendaklah kita sisipkan doa sebelum kita salam. Allahumma inna zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Yang ketiga, berhusnuzon kepada Allah. Allah akan membuat kita mendapatkan malam Lailatul Qadar dan sukses menutup bulan Ramadan dengan husnul khatimah. Jika kita benar-benar bersungguh-sungguh dan berdoa husnuzon kepada Allah. Di dalam hadis Imam At-Tabrani, aku tergantung keyakinan hambaku terhadapku. Kalau prasangka itu baik, maka hasilnya akan baik. Kalau prasangka itu buruk, maka hasilnya akan buruk. Semoga tiga tips tersebut dapat diamalkan di bulan suci nantinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We walk